sambutan luar biasa Hari Kebangsaan. Operasi SAR Tanah Jelos dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia berkenan berangkat ke sambutan Hari Kebangsaan 2024 di Dataran Putrajaya. Keberangkatan tiba Baginda dan Raja Permaisuri pada pukul 8 pagi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Seri Paduka Baginda tampil dengan uniform ketenteraan sesuai dengan peranan Baginda selaku Komandan Askar Timbalan Setia Negeri Johor merangkap Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Tiupan nafiri turut bergema sebelum lagu Hormat Diraja dan Negaraku dimainkan oleh pancaragam Kawalan Kehormatan Utama. Disusuri terbang lintas 5 pesawat helikopter membawa jalur gemilang serta bendera Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Sebelum itu, Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan ucapan selamat Hari Kebangsaan Malaysia 2024 di laman Facebook rasmi Baginda. Lebih 100,000 pengunjung memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-67 yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Bertemakan Malaysia Medani Jiwa Merdeka, sambutan tersebut menjadi platform menterjemah aspirasi Malaysia Medani dalam memperkukuh perpaduan rakyat. Acara Gilang Gemilang ini disertai 17,000 peserta perbarisan dan perarakan yang membabitkan 59 kontinjen, 24 pasukan pancaragam dan 439 aset ketenteraan. 7 komponen perarakan diperkenal antaranya kontinjen Komuniti Malaysia Medani, kontinjen Kesejahteraan dan Keselamatan, kontinjen Kenegaraan dan kontinjen Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ruang udara Putrajaya turut digamatkan dengan persembahan formasi jet pejuang Sukhoi Su-30, Hornet dan Hawk. Manakala 2,250 anggota ATM menguasai pentas perarakan dengan aksi memukau dan bertenaga. Sementara itu, persembahan Cuci Rasuah yang menutup tirai sambutan Hari Kebangsaan ke-67 berjaya mencuri perhatian pengunjung. Ia didedikasi khas kepada perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa memerangi amalan rasuah sejak memegang portfolio Perdana Menteri. Uniknya, persembahan stempers selama 5 minit itu hanya menggunakan peralatan pembersihan sebagai simbolik memerangi budaya kotor tersebut yang mampu merosakkan negara. Membanteras amalan rasuah menjadi komitmen Kerajaan Medani. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata usaha itu memerlukan sokongan daripada semua pihak. Inilah iltizam dan komitmen Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan untuk menghapuskan, mencuci rasuah dari bumi Malaysia, dan kita ingin menerapkan budaya yang lebih baik di kalangan sama ada anggota pejabat awam, anggota pentadbiran, juga di pihak swasta untuk membersihkan Malaysia dari rasuah. Dia tidak boleh satu pihak. Semua pihak perlu mainkan peranan bersama dan kita harap mesej ini sampai kepada orang ramai. Beliau ditemui media selepas sambutan Hari Kebangsaan 2024 di Putrajaya. Bangga dan terharu. Itu antara reaksi rakyat Malaysia yang menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan penuh warna-warni di Dataran Putrajaya. Oh, hebat, luar biasa. Luar biasa. Saya pun seumur hidup ni pertama kali datang sini ni.
Tapi tengok hebatlah rakyat Malaysia semua. Oh. Ah, hebatlah. Alhamdulillah lah tadi. Ha, sangat sesak bersungguh-sungguh. Ah, bersungguh-sungguh. Paling best tadi masa baca Iqra tadi. Oh, alhamdulillah. Baguslah. Rakyat Malaysia semua patriotik apa semua. Daripada hujung sana ke hujung sana penuh. Senang. Kita orang kat sini dari malam tadi. So kita datang dengan kawan-kawan sebab kita support kawan-kawan kita yang join dalam kontingen perbarisan KBS. Ah, it's very great, very nice people, very warm atmosphere. Everyone is kind to each other and we really like the plane, to see the plane. Ketika tumpuan diberikan kepada sambutan utama Hari Kebangsaan ke-67 di Dataran Putrajaya, rakyat pelbagai lapisan tidak ketinggalan meraihkannya di seluruh negara. Di Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan bersama lebih 65,000 rakyat. Acara sambutan berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Kuantan 1, dimeriahkan dengan perarakan panji-panji, acara menaikkan jalur gemilang, bacaan ikrar, medley choir dan persembahan kebudayaan. Di Negeri Sembilan, lebih 20,000 orang membanjiri Padang Majlis Bandaraya Seremban bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-67. Turut berangkat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir serta Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Sementara itu, di Alor Kedah, sambutan Hari Kebangsaan ke-67 di Dataran Medan Bandar meriah dengan kehadiran lebih 35 rakyat negeri itu. Kemeriahan sambutan turut diserikan dengan keberangkatan Sultan Kedah, Sultan Salihuddin, Sultan Badlishah dan Sultanah Kedah, Sultanah Malihah, almarhum Tengku Arif. Di Pantai Timur, Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail berkenan berangkat memeriahkan sambutan bersama lebih 20,000 rakyat di Dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu. Istiadat perbarisan dan perarakan bermula dari Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah dan berakhir di Dataran Shah Bandar. Keberian sambutan Hari Kebangsaan ke-67 turut dirasakan rakyat di Perak, Pulau Pinang dan Melaka. Sejak awal pagi, hampir 50,000 masyarakat berbilang bangsa membanjiri perkarakan Dewan Bandaran Ipoh Perak. Sambutan diserikan dengan keberangkatan Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Sementara itu, sambutan di Pulau Pinang berlangsung di Padang Kota Lama Georgetown. Kehadiran Yang di-Pertua Negeri, Tun Ahmad Fuzi dan isteri memeriahkan lagi acara perbarisan dan perarakan melibatkan 8,398 peserta. Di Melaka, hujan lebat pada sebelah pagi tidak menghalang lebih 50,000 masyarakat berbilang bangsa menyertai sambutan yang diadakan di persiaran Jalan Merdeka Bandar Hilir. Sambutan diserikan dengan pertunjukan udara dan perarakan 845 buah kenderaan termasuk aset milik tentera. Yang di-Pertua Negeri, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam turut hadir. Di Sarawak dan Sabah, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata tarikh 31 Ogos menjadikan warga negara saling hormat menghormati dalam usaha bersama membina Malaysia yang progresif dan utuh. Di Johor, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyeru semua pihak berganding bahu membangunkan negeri dan sentiasa menjaga keharmonian antara kaum. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini juga diserikan lagi dengan kelahiran bayi merdeka. Di Pahang, 13 bayi merdeka telah dilahirkan di hospital seluruh negeri itu. 9 daripadanya merupakan bayi lelaki dan selebihnya bayi perempuan. Sementara itu, 23 bayi selamat dilahirkan di Terengganu Hari Kemerdekaan. 12 bayi lelaki dan 11 bayi perempuan selamat dilahirkan seawal 12.30 malam sehingga 11 pagi.
Di Putrajaya, 3 bayi lelaki dan 3 perempuan selamat dilahirkan di Hospital Putrajaya. Kesemua 6 bayi dan ibu masing-masing dalam keadaan sihat dan diraikan dengan sumbangan istimewa daripada pihak hospital. Operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan wanita warga India yang hilang dalam insiden tanah jelos di Jalan Masjid India dihentikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pakar dan keputusan Kabinet. Tetapi kita akan masuk pula ke situasi search and recovery. Ya. So search and recovery ini kita akan serahkan keadaan seterusnya ataupun fasa seterusnya kepada pihak PDRM untuk menentukan apakah tindakan selanjutnya. Pihaknya dengan kerjasama Suruhanjaya Tinggi India telah memaklumkan kepada keluarga bangsa penamatan operasi. Sementara itu mengenai visa keluarga bangsa, Dr. Zaliha berkata pelanjutan akan dibuat sekiranya perlu. Kita akan uruskan. Setakat ini kita sambung sebulan, kan? Dan kalau perlu mereka perlukan tambahan lagi, insyaAllah kita akan bantu. Hari ini, seperti 67 tahun yang lalu, hari kita menjadi sebuah negara berdaulat. Hari jiwa hamba kita kuburkan. Suka duka silih berganti. Namun, pertautan kita hari ini sama seperti hari pertama kita meraihkan sebuah kebebasan. Sebab itu kita tekankan dalam tema Malaysia Madani ini, jiwa merdeka. Kerana kalau jiwa itu tidak digilap, dia akan pudar. Ayo kita tiupkan roh semangat. Semangat jiwa merdeka yang utuh agar kemerdekaan yang kita kecapi terus kekal abadi. Selamat Hari Kebangsaan. Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Demi negara, satu hati, kita semua madani. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini memberi satu makna besar kepada kita, rakyat Malaysia. Ini satu penzahiran kepada seluruh rakyat untuk bebas dari sebarang elemen negatif. Bangkitkan semangat patriotisme, cintakan negara. Mari kita jadikan jiwa merdeka ini sebagai satu pegangan memperkuatkan jati diri, perpaduan dan bersatu hati demi membawa Malaysia terus makmur dan berdaulat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024. Ayo, semarakkan sambutan ini dengan sama-sama kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada Malaysia. Semuanya dengarlah unganku, bersatu hati dalam mandani jiwa merdeka. Sempena Hari Kebangsaan, sebuah filem pendek diterbitkan khas oleh syarikat telekomunikasi OPPO. Karya dihasilkan bagi menghargai jasa anggota bomba. Wartawan Izzah Zulkifli ada perinciannya. Menurut Ketua Pemasaran Digital OPPO Malaysia, Brian Tan, filem penghargaan Wira Tak Didendang berkisar mengenai penugasan Wira Merah. Menariknya, penggambaran dibuat menggunakan telefon pintar terbaru OPPO, Reno 12 5G yang datang dengan warna merah jambu senja. Dalam masyarakat kita, biasanya kita kerja sampai petang. Tapi untuk wira-wira ini, mereka kerja
selepas matahari terbenam. So dalam kempen OPPO ini, kita nak menghargai, meraihkan Vira yang tak didendang. So kami menghasilkan sebuah film untuk Abang Bumba kita untuk menunjukkan perjalanan mereka menjadi Vira. Antara dirakam lensa, cabaran dihadapi pasukan penyelamat turut dikongsikan pengalaman mereka melaksanakan tugas. Pernah sepanjang saya berkhidmat ni, saya rasa paling bermakna bagi saya lah. Saya terlibat secara langsung menyelamatkan anak kecil yang dalam kemalangan, ibu mengandung masa tu. Saya sendiri orang cakap terpaksa jadi bidan masa tu. Sebab saya minat dan saya rasa bangga sebab dapat bantu orang dari segi pelbagai khidmat. Saya bekerja, of course kebakaran tu memang pengalaman yang mencabar. Yang kedua, saya menyelamatkan seorang wanita untuk membunuh diri dengan keadaan dia yang agresif. Selain penerbitan karya, promosi eksklusif turut ditawar OPPO sempena Hari Kebangsaan. Diskaun boleh diperoleh bagi pembelian telefon pintar siri Renault 12 5G dan A3 sehingga 16 September. Selain itu, hadiah menarik turut menanti orang ramai yang menyertai peraduan Portrait Wira menggunakan OPPO's AI Studio di halaman Facebook OPPO. Izzah Zulkifli, RTM. Jenazah pemuzik veteran yang merupakan bekas anggota orkestra RTM, Akbar Nawab Khan, selamat dikebumikan pukul 10.30 pagi di Taman Perkuburan Islam Taman Seri Gombak. Allahyarham berusia 86 tahun meninggal dunia di dalam kereta berhampiran kediamannya di Taman Seri Gombak petang semalam. Dia tak suka minta tolong orang. Problem apa pun dia tak beritahu orang. Dia sendirilah dengan saya pun dia tak beritahu. Kalau saya tanya baru dia beritahu. Dia macam itulah daripada kecil macam itu. Dia cuma tiga beradik. Tinggal saya seorang. Dia nombor dua. Nombor tiga? Nombor tiga dah meninggal lah. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Zainah Ismail, dan dua orang serta tiga orang cucu. Antara lagu Allahyarham Akbar yang malah segar adalah lagu Selamat Hari Raya Dendangan Datuk Sharifah Aini dan lagu patriotik Wawasan 2020 Nyanyian Roy.